Their diary, my diary. Pada hari Minggu tang. Gue nemuin diarinya si Marco. Dear diary, my diary. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2021, gue jalan-jalan sama selingkuhan gue. Si Marni Boto kagak tahu. Hehehe. Seneng bener hati gue. Shh. Tapi ini rahasia. Cuma kita yang tahu. Tertanda Marco of the Moon. Sialan mana si Marco? Saudara gue diselingkuhin si Marni. Pri, kalau begini gue nggak terima, Pri. Kita harus ngerjain si Marco. Kita teror, Pri. Pakai nomor baru lu, Pri. Ah, nggak berani gue ah. Jangan ingat, Pri. Ayo, Pri. Mau ya? Yaudah yuk. Nah gitu dong, ayo kita kembali ya. Iya. Pri, buru-buru. Sekarang udah lu telepon Bang Markonya, Pri. Kerjain, Pri, sekarang. Siapa lagi nih? Kagak terdaftar. Halo? Dengan siapa ini? Kagak terdaftar juga. Halo? Halo? Apa dengan saudara Marco? Iya benar. Ada apa ya? Nyari-nyari saya. Halo, ini siapa? Saudara tidak perlu tahu saya. Tapi saya tahu semua rahasia Anda. Lah, lu jangan main sama gue, lu brengsek lu. Gue injak batang leher lu. Kecengklak lu sama gue lu. Berani-berani. Beranilah, lu siapa? Brengsek lu. Setan dong lu. Anda coba marah-marah ke saya. Anda dengar. Anda pernah selingkuhin si Marni kan? Wah, waduh. Pada tanggal 15 Mei 2021. Anda jalan-jalan dengan selingkuhan Anda. Berarti lu tahu semua dong rahasia hidup gua. Hah? Iya. Wah, aduh. Berarti lu tahu selain gua menyelingkuhin si Marni, lu juga pasti tahu rahasia gua ngerjain makanan si Paing gua kasih Daki. Gua nyolong kancut beranda anak kos-kosan. Gua nyolong duit kas RT. Aduh, berabe begini mah. Berarti lu juga tahu ya kalau gua pernah ngintipin si Japri lagi mandi, gua kirain cewek. Aduh, enggak awat ini. Repot gini urusannya nih. Peluang mana? Pokoknya hidup Anda akan saya bikin tidak tenang. Rahasia lu bakalan gua sebar di selebaran-selebaran tiang listrik. Aduh. Gawat di semua media sosial, Instagram, Facebook, Friendster, Twitter, dan lain sebagainya. Camkan itu. Waduh, hancur hidup gua, hancur. Tapi Ing, blon itu bocah. Hah? Gua lagi mandi diintipin. Agak seneng mana gua. Hilang harga diri gua, Ing. Diintipin begitu. Gua juga kesel, Pri. Makanan gua dikasih Daki. Tapi kagak apa-apa. Orang kagak tahu ya rahasia dia. Cuma dia ngebongkar aib dia sendiri, Pri. Beresek mana itu orang tuh, aduh. Bikin stres gua aja. Ah!
kalau begini mah gue mendingan mabok udah satu peti dah. Sengkek mana tuh orang lu. Bang, lagi kenapa? Kayak kusut banget itu. Cing, lu bayangin aja cing, gue diteror sama orang. Iya ini gue lagi diteror sama orang. Tuh orang bikin gue stres cing. Dia tahu semua rahasia hidup gue. Gue nyelingkuhin si Marni, si Paing makanannya gue kasih daki. Iya. Terus gue nyolong itu apa kancut gistring anak kos-kosan. Lu bayangin. Terus gue ngintip si Japri lagi mandi. Aduh, ini kalau tau begini mah repot cing. Kalau misalnya rahasia gue kesebar semua ke orang-orang kampung. Gimana lu coba? Ini mah ibarat kata mah aib sukae sih. Waduh, kalau itu mah gawat, Bang. Bukan gawat-gawat lagi, cing. Ini gua stres ini, cing. Bukan stres-stres lagi, cing, gua. Gila. Ah, itu sih enggak bisa dibiarin, Bang. Kagak bisa, cing. Soalnya dia ngancem, dia bakal nyebarin semua rahasia gua di tiang listrik sama dia mau dibikin pamflet di Instagram, di Facebook, di Friendster, di MiChat, terus di Mangol Live. Itu lagi ya di Posyandu, cing. Lu bayangin aja, cing. Sampai ke Posyandu. Makanya gua gimana kagak stres, cing. Bang, lu harus berbuat sesuatu. Makanya, cing, itu menurut lu gimana? Lu harus ngasih tindakan persuatif, kumulatif, ekotatif, dan lokomotif. harus itu stres harus. Stres ini gua begini mah, cing. Jadi begini kali, cing. Ini mah cara jenius gua ya. Mendingan gua ke musola, gua umumin lah ya nggak bahwa ada orang yang lagi menteror, dia lagi nyebarin semua rahasia hidup gua, ah ya nggak? Perlu jenius nggak? Betul. Ini berat banget ini. Udah cepetan. Ibarat kata mah musola kan dipakai buat itu doang, buat sholawatan. Ya, dia pada kesebar semua, yuk. Makanya, udah gua bilang PRT dah ya, gua minjem musolanya bentar ya. Boleh. Aduh, stres gua cing. Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengumuman ditujukan kepada warga masyarakat kampung setempat yang berdomisili di kampung tersebut. Waduh, itu beneran suara Bang Marco itu? Bahwasanya pada ini hari saya mau memberi pengumuman, ada seseorang penteror yang sedang menteror saya pribadi selaku Bang Marco. Saya lagi diteror, katanya rahasia hidup saya semuanya bakal dibongkar sama dia yang mulia sang penteror tersebut. Dia akan membongkar kebobrokan berita yang tersebar di dalam rahasia pribadi si Marco. Katanya saya pernah nyolong duit kas RT. Kan repot kalau begitu sampai ketahuan. Ya enggak? Parah bener. Terus dia juga mau menyebarkan berita bahwa saya pernah ngasih daki ke makanan si Paing. Atau kalau begitu mah si Paing kalau dikasih makanan sama saya bakal enggak mau dia, kasih ke Timus ongkoh. Nah, yang lebih parah lagi, dia akan menyebarkan bahwa saya pernah nyolong kancut berenda perawan yang tinggal di kos-kosan Haji Deni. Ngambil berenda. Terus dia juga mau menyebarkan perselingkuhan saya sama si Marni. Bahwa inisial perempuan yang bernama S tersebut bakal dibongkar ke si Marni. Kan repot kalau begitu mah, hidup saya terancam. Parah itu mah, parah. Sang penteror tersebut juga akan membongkar rahasia saya bahwa saya pernah ngintip si Japri lagi mandi. Blon bener. Atuh, saya gak tahu kalau itu yang mandi si Japri, saya kirain cewek, soalnya anaknya warna pink. Kurang ajar bener, itu aib itu. Orang si Japri bola hitam sampai keroah. Pusarnya juga yang belumut. Tolong kepada warga masyarakat kampung setempat agar jangan menyebarkan rahasia-rahasia yang saya sebutkan tadi, karena ini sifatnya
rahasia. Malumlah ibarat kata mah, rahasia kan perlu dijaga untuk tidak disebarluaskan, dijaga ibarat kata mah. Jadi begitu aja pengumuman yang saya lakukan pada ini hari. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pri, ini gimana ceritanya, Pri? Malah si Marco sendiri yang ngumumin ke orang-orang dari musola. Iya, Ing, benar. Lagian kan tadi gue cuma nemuin kertas gitu doang, Ing. Yang isinya cuma si Marco selingkuh. Iya, emang diumumin sama dia. Emang dasar preman blon, Pri. Disampun gue mah. Aduh. Orang kita nggak tahu aib dia, cuma dia bakar sendiri kan? Iya. Stres gua, Pri. Ing, aduh. Bang Marco. Hancur hidup gua. Kredibilitas gua terancam. Apa posisi hidup gua dan prestasi internasional. Bang, lu ngintipin gua mandi ya? Kok lu tau, Bre? Kok lu tau? Lu bagaimana gua kagak tahu? Lu diumumin di musola, semua warga udah pada tahu. Abis, Bre, gua gimana gua gak stres, Bre? Gua lagi diteror sama orang. Pokoknya gua kalau ketemu tuh orang yang neror gua injek-injek batang lehernya, gua cabut lalakannya. Bener sih, Pri, gua mau, Pri. Bang, iya, Ing. Yaudah, gua cabut dulu ya. Ntar gua coba bantu dah cariin orangnya. Iya, iya, Pri, Ing. Makasih, Ing. Aduh, stres gua. Stres hidup gua ini. Stresnisasi ibarat kata, bah. International of the moon. Lah, ini kan sobekan buku diari gua yang beberapa waktu lalu udah gua sobek, gua buang ke tempat sampah demi melupakan masa lalu yang kelam dan internasional. Kok ketemu lagi ya di sini ya? Jangan-jangan tuh anak tuh yang ngerjain gua. Berdua kan pernyen tuh. Si Japri masih paling yang ke saya lagi nih. Gua gebok situ anak berdua. Gua enggak kasih ampun. Ing, kalau sampai ketahuan habis kita, Ing. Bener, Pri, diinjek-injek kita berdua. Untungnya aja dia nggak terlalu tahu kalau kita ngerjain. Iyalah. Siapa, Pri? Kan diangkat sama dia tuh. Halo. Si pelenyun, si babi, babi hutan. Kamu usang kebon. Halo? Halo, halo, ya, halo. Halo? Jangan mana lo? Dengan siapa ini? Eh, gua! Eh! Ampun, Bang! Bang, ampun, Bang! Ternyata lo berdua lo ngerjain lo. Hah? Ampun, Bang, berdua, ampun, lo emang setan lo. Ah, dari mana lu tahu semua rasa hidup gua? Hah? Dari mana? Kan lu tadi telepon ngomong semua ke gua. Gua mah taunya lu selingkuh sama si Marni doang. Iya, terus di musala lu ngumumin lu ngambil CD jeroan yang berenda, terus lu ngintipin bol si Japri kayak iguana. Tapi begini, Ing. Gua enggak tahu kalau gua ngintip si Japri itu awalnya gara-gara anduknya warna pink. Udah boleh kayak retakan tembok. Ampun, Bang, ampun, Bang. Lu emang setan berdua lu. Ah, udah sekarang lu pada lari lu. Ah, pada lari lu biar gua uber. Lari yang kencang.